Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel, di mana Berkah Sawit Channel akan menginformasikan harga sawit terkini, terbaru dan terupdate tentunya. Dan bagaimana kabar sahabat Berkah Sawit Channel semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta bunyikan loncengnya agar sahabat Berkah Sawit Channel semuanya mendapat notifikasi dari kami yang pertama tentunya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asep Museno yang telah memberi informasi untuk harga sawit di Bengkulu Selatan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kemudian kepada sahabat-sahabat Berkah Sawit Channel semuanya yang sudah memberi komentar dan sudah memberi like serta subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua selalu mendapat rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, kita lanjut untuk informasi selengkapnya. Informasi yang pertama datang dari Provinsi Jambi, tepatnya di Batang Hari. Untuk harga sawit hari ini Rp2.500 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian di Tunggal Ulu, harga sawit hari ini Rp1.950 per kilogram di tingkat petani. Muara Tabir Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Tanjung Jabung Barat Rp2.440 per kilogram di tingkat PKS. Muara Jambi Rp2.530 per kilogram di tingkat TAP. Bangka Belitung, untuk di Bangka Rp1.900 per kilogram. Kemudian di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Tugumulyo Okan Komilir Ilir Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Lahat Rp2.180 per kilogram di tingkat RAM. Musirawas Rp1.660 per kilogram di tingkat petani. Lampung Waikanan Rp1.750 per kilogram di tingkat RAM. Lampung Utara Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Bergeser ke Provinsi Riau, untuk daerah Petalongan Kritang Indragiri Hilir Rp2.060 per kilogram di tingkat petani. Harga sebelumnya Rp2.020 per kilogram di tingkat petani. Ada kenaikan Rp40 per kilogram di tingkat RAM. Pranab Indragiri Hulu Rp2.350 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.330 per kilogram. Ada kenaikan Rp20 per kilogram. Kemudian Tandun Rokan Hulu Rp2.150 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.165 per kilogram. Ada kenaikan Rp15 per kilogram. Sawit Permai Dayun Siak Sri Indrapura, harga sawit hari ini Rp2.225 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.250 per kilogram. Ada penurunan Rp25 per kilogram. Kemudian Kerinci Kanan Pelelawan Rp2.330 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.280 per kilogram. Ada kenaikan Rp50 per kilogram. Mekar Jaya Pangkalan Kerinci Pelelawan Rp2.310 per kilogram. Harga sebelumnya Rp2.260 per kilogram. Ada kenaikan Rp50 per kilogram. Ujung Tanjung Tanah Putih Rokan Hilir, harga sawit hari ini Rp1.950 per kilogram. Harga sebelumnya Rp1.930 per kilogram. Ada kenaikan Rp20 per kilogram.
Sungai Kumango Tambuse Rokan Hulu, harga sawit hari ini Rp2.390 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.310 per kilogram, ada kenaikan Rp80 per kilogram. Minas Jaya, Minas Siak Sri Indrapura, harga sawit hari ini Rp1.950 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.000 per kilogram, ada penurunan Rp50 per kilogram. Kemudian Air Terbit Tapung Kampar, harga sawit hari ini Rp2.200 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.100 per kilogram, ada kenaikan Rp100 per kilogram. Kemudian Bulu Rampe Sebrida Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp1.950 per kilogram, harga sebelumnya Rp2.000 per kilogram, ada penurunan Rp50 per kilogram. Untuk di Provinsi Riau hampir rata-rata ada kenaikan untuk harga sawit di tingkat RAM. Semoga ini adalah awal yang baik dan bisa terus menerus untuk naik walaupun kenaikan sangat rendah. Baiklah, kita lanjut untuk masuk ke Provinsi Bengkulu. Untuk Bengkulu Utara Rp2.280 per kilogram di tingkat RAM. Bengkulu Selatan Rp2.750 per kilogram di tingkat petani. Kemudian Sumatera Barat untuk Damas Raya Rp2.200 per kilogram di tingkat PKS. Pasaman Barat Rp1.850 per kilogram di tingkat petani. Sijunjung Rp2.070 per kilogram di tingkat RAM. Sumatera Utara Mandailing Natal Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Labuhan Batu Rp1.750 per kilogram di tingkat petani. Tapanuli Tenggara, Tapanuli Tengah Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Aceh Timur Rp2.060 per kilogram di tingkat PKS. Kita bergeser ke Kalimantan Barat untuk Sambas Rp1.980 per kilogram di tingkat petani. Kayong Utara Rp2.050 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Timur untuk Pasar Panajam Utara Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Kutai Timur Rp1.900 per kilogram di tingkat petani. Kota Bangun Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Tengah untuk wilayah Seruyan Rp2.400 per kilogram di tingkat PKS. Sukamara Rp2.150 per kilogram di tingkat RAM. Lamando Rp2.430 per kilogram di tingkat PKS. Kaltara wilayah Bulungan Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Nunukan Rp2.050 per kilogram di tingkat RAM. Sulawesi Selatan Luwu Timur Rp1.650 per kilogram di tingkat petani. Masamba Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Sulawesi Tenggara Kolaka Timur Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Morowali Utara Rp1.850 per kilogram di tingkat petani. Demikian informasi harga sawit hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan harga sawit akan kembali normal seperti sedia kala, yaitu Rp3.000 per kilogram di tingkat petani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Berkah Sawit Channel selalu di hati, selalu dinanti.